It's the sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Paling banyak Depok juga banyak yang masuk rumah yang jenis ini. Pernah. Ini ular sawah bukan sih pada dasarnya? Ya, jadi ular sawah atau ular sanca atau piton retek latus. Jadi kalau itu masing-masing daerah kan beda. Kalau ular sawah itu kan bahasa lokal. Kalau bahasa Indonesianya sanca. Sanca. Kalau bahasa Inggrisnya piton retek latus. Piton retek. Kalau nanti nama latinnya piton retek latus. Python itu nama bahasa Inggrisnya. Jadi kemarin itu ditangkap, dia sedang berjalan-jalan di pinggir kali, sedang tamasya, Pak. Mas. Karena sebetulnya jenis ular yang ini, dia kan hewan berdarah dingin. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan mengatur suhunya diri sendiri kayak gitu. Jadi ketika dia panas, dia akan mencari tempat yang lebat. Nah, begitu sebaliknya, ketika dia musim hujan, dia akan mencari anget. Biasanya di pinggir jalan atau di aspal dia suka nyari anget begitu, kadang kan terentang kayak gitu. Nah, dia ketemu di pinggir kali kemarin. Oh iya, emang habitatnya. Habitatnya ya, oke. Karena kan bisa juga ular di Jakarta itu banyak karena, atau bisa ada, itu bisa juga ada beberapa penyebab. Yang pertama, bisa juga ketika banjir ke bawah ini. Air. Jadi yang mungkin dari Bogor, dari itu ikut hanyut, kayak gitu bisa juga. Ada banyak faktor. Jadi sebenarnya ini buktinya bukan berasal dari kota ya? Bisa juga. Bisa dari kota juga? Bisa juga, karena kan ya pastinya dari zaman dulu mungkin datangnya dari mana berkembang biak. Dari rawa, jadi apartemen yang pindah. Gitu ya. Kayak gitu, terus kemudian berkembang biak. Karena dia sekali bertelur udah lumayan banyak gitu. Pernah juga beberapa aku rescue itu di daerah mana itu namanya, dekatnya TVRI itu, mana itu pemancar TVRI itu, di sana juga di plafon. Jadi di plafon rumah pemancar TVRI Senayan bukan sih? Bukan, aku lupa itu daerah mana itu. Jadi di plafon rumah, kemudian di Depok itu sampai bertelur di atas plafon. Oh gitu. Karena kan otomatis kalau di sana ada tikus, ya dia senang di situ gitu kan. Makanan ada, tempatnya nyaman, ya udah dia berkembang biak di situ. Terus Mas, rencananya nih kan tadi kita udah bilang dengan Mas, security Pak Ridwan, dia bilang nih ular boleh dibawa, karena saya bilang kalau ditaruh di sini terus pasti dia akan mati ya, karena pasti. Dia udah dua minggu katanya pasti. Juga nggak makan, nggak apa, dia tidak aktif gitu, dia udah. Karena tingkat stresnya tinggi. Dan banyak orang dia pasti nggak mau makan, nggak makan. Nah, iya. Itu harus diterapi, maksudnya kalau tapi ketika dia kondisinya masih bagus, fisiknya masih bagus, lebih baik nanti dirilis ke hutan. Dirilis ke hutan ya. Masih bisa survive. Jadi ini, Mas Tio akan bawa pulang dulu untuk direhab. Iya, baru nanti kondisinya baik, ada nggak ada yang luka, bisa juga nggak ada yang rubbing. Biasanya kan kalau ditaruh di kaca kelamaan nanti bisa ini apa namanya, di sini kayak sariawan. Iya, sariawan, jadi dia nggak mau makan. Nggak mau makan. Tapi itu bisa diobatin? Bisa, nanti pakai apa itu. Oh iya, dia kasih ayam nggak mau karena stres. Iya, biasanya gitu. Bentar lagi mati kali kalau kelamaan ya. Iya. Siap. Tapi ada darahnya. Darah apaan? Ya, bukan. Ini ruangan ini kan. Oh iya. Darah, kira-kira ada darah. Ini ke atas, apa itu orang ke atas kalau stres. Darah. Jadi dia ininya gampang rubbing depan ujungnya ini. Kalau udah rubbing, nggak mau makan. Lama-lama mati. Mati. Oke Mas, mau dibawa Mas? Kita bantu. Boleh. Biar tangan itu nggak bau demi kompos. Kepalanya Pak. Bayar. Ntar biar nanti kita biar nggak akan kali ya, lu bangkai. Mau dimandiin dulu? Enggak bisa. Ini ada air. Ada? Itu ada air. Oh iya. Masukin aja.
masukin kayak gini, pegang kepalanya dari dalam. Tinggal. Tinggal masukin aja. Ayo ular masuk. Dia masuk sendiri ya? Iya. Ayo, ayo, ayo. Gila berat banget. Lumayan. Ayo. 24 kilo asalnya. Ini paling sekitar 15. 15 kilo. Kira-kira usianya berapa sih? Kalau usianya bisa sudah 3 tahunan. Oke, tapi masih gemuk sih. Gemuk. Jadi masih bisa survive. Wait. Berak. Berak. Biasa. Biasa. Kenapa tuh kalau suka makannya survive? Iya, bisa. Nah, itu juga. Ini breathable ya, maksudnya gak mati ya? Iya. Mau keluar lagi. Ini kajang gak bener. Lentir tuh, lentir. Diam dia aja, diamin dulu ya. Nah, tadi udah masuk. Susah banget ya. Oke. Ceng, ceng, ceng. Ya. Udah lorot lagi. Lorot lagi. Dari ekornya aja. Oke, badannya dulu. Masukin. Bentuknya dulu. Nah. Enggak. Masih satu, dua, tiga. Ya. Yeay. Udah. Kita kembali lagi, potong. Potong enggak? Jangan. Potong? Gak berat tuh mas bawa pakai motor? Enggak. Gitu-gitu bawa berat. Gak apa-apa, gak dicacek. Udah biasa di Tangerang kadang sering juga. Pernah kayak gue berapa sama rumah? Iya. Jadi sungai. Ini tahu di sini ada ular, ada yang ngasih kabar. Ini? Hah? Ibu. Iya, pokoknya kalau ada ular jangan dibunuh, kabarin aja, gitu ya. Jangan dibunuh pokoknya. Emang sih anak-anak yang dia mati, bawa foto-foto. Akibatnya, kaki umpan untuk keluarga lo. Kau mbak dan ini bukan ular kecil soalnya. Makanya gak berani. Bisa, Mas? Bisa. Dan Senin juga di PJ. Apa tuh? Dia minta penanganan kalau ular masuk rumah bagaimana caranya. Iya. Sebenarnya kalau ular ini nggak terlalu mengerikan sih, karena orang biasa aja bisa tangkap. Bisa. Yang ngeri itu yang kobra ya. Iya, kobra. Kalau ini yang penting pakai apa itu loh Pak, kayu yang cabang. Nah itu nanti kalau ukuran segini kan dua orang enak tuh, satu dibelit jadi bisa ngelepasin satunya. Tapi sebetulnya kalau belum ini nangkepnya sendiri gampang, nanti gak apa namanya orang sendiri bisa, tapi gak boleh lehernya harus di apa namanya, gak boleh dibelit, jadi harus satunya begini, bikin kuda-kuda, karena kalau kaki kebelit dua kan susah nanti jalan. Sama tangan, satunya nyelamatin leher, satunya nanti buat lepasin lilitan. Oke. Okay. Di kamar mandi kok ada ular. Iya. Juga. Kalau malu kita tutup lo, lo main topat nggak ada gobungnya. Kalau main kata ular janjian itu kan kita tutup lo. Pagi pagi nggak ada gobungnya. Jadi sebetulnya ini aja sih Pak, menjaga kebersihan. Karena sebetulnya ular itu kan makanannya tikus. Selama kita menjaga kebersihan, rumah kita nggak ada tikus, otomatis juga nggak mungkin masuk. Karena dia kan ngejar tikus itu tadi gitu. Kalau kita putus rantai makanan itu tadi dengan cara menjaga kebersihan, otomatis tikus gak masuk, ular pun juga gak masuk, gitu. Itu kok sering, karena kan masih dekat sungai juga. Iya emang, Pak. Gimana? Gekal. Pernah yang ini loh, sampingnya
yang depannya mana itu namanya, ada perempatan yang toko outdoor. Nah sampingnya ada tempatnya dokter, pernah itu masuk dua ular ukuran segini. Kamu selamat. Di plafonnya. Kalau banyak yang gak sekarang, dia potong. Jangan! Sayang lah. Janganlah. Kasihan. Hanya merasa udah pengalaman motong, anaknya mikir-mikir. Iya. Aku bantu, Mas. Boleh. Gak bantu. Aku gak keluarnya, gak kuat, Rang. Oh, udah gitu aja berani. Kemarin enggak. Saya enggak. Nanti kan atasnya kan nanti enggak ditutup, jadi ada udara gitu. Jaraknya juga dekat, jadi masih aman. Ah, itu pasang pala keluar. Aduh, agak. Dia berat. Berat emang. Ngeri-ngeri gitu. Ini apa ya? Salah. Buntut kepala rekor. Rekor. Rekor enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa. Nanti dia menyesuaikan sendiri. Kalau enggak. Sehat-sehat ya, Nak. Sudah keluar. Anak bayi ya. Ada. Sebenarnya kurang lebih coba angkatnya aja dulu. Kira-kira 20, 20, 15. Iya. Coba, silakan angkat. Tiga meter. Ini rencana berikutnya apa nih? Ini mau dibawa kemana? Direhab, terus mau dilepas di mana rencananya? Iya, nanti mau dicek dulu. Nanti kalau udah nggak fresh, ini akan dilepaskan di hutan tentunya. Yang biasanya di mana sih, Mas? Biasanya hutan yang jauh, karena kita nggak ngasih tahu tempat lebih spesifiknya. Oh, iya. Karena nanti ada orang yang tahu otomatis, wah nyari di sana, kayak gitu kan. Ada juga yang pengepul dan sebagainya. Jadi biasanya di hutan lah, seperti itu. Iya, di hutan. Karena banyak orang yang nyari ular juga kan. Wah, itu dilepasin ular, berarti dia nyari ke sana gitu, takutnya. Biasanya gitu. Kita menyelamatkan di air yang nancap. Nah, itu dia. Jadinya, lepasinnya di mana, yang penting jauh dari perumahan, dan itu tempatnya di sini. Oke, kalau gitu. So, Mas Tio, terima kasih ya. Sama-sama. Atas kolaborasinya untuk merescue ular ini. Yeah. Terima kasih juga untuk bapak-bapak security yang ada di sini yang sudah mengamankan ularnya supaya tidak dibunuh oleh warga. Terima kasih oleh untuk Mbak Demas, follower Animal Story Indonesia yang memberikan laporan kepada kita kemarin. So, salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Bye-bye. Belum. Ya. Jadi dia nggak makan lama, masih kuat sih. Aku baru tahunya kemarin malah. Oh iya. Kan ular makin besar, makannya makin jarang. Iya, tapi nanti besar sekali makan. Sekali makan besar, iya. Ya, begini aja. Bye-bye ular. Bye-bye ular. Makasih. Bye-bye ular. Makasih semuanya. Sama-sama. Ular berangkat.